Halo sobat semua, ketemu lagi dengan video saya Harry Channel. Untuk masuk ke video berikutnya, tidak ada salahnya jika Anda like, subscribe, and share. Terima kasih. Itu AC yang akan kita bahas. AC ini mereknya Sharp. Tipe dari AC Sharp ini adalah AHAP12SSY. Nah, 12 ini adalah tipe dari 1,5 PK. AC Sharp ini sudah bintang 4, 1, 2, 3, 4. Nilai ER-nya ini 10,64. Tingkat hemat energi. Semakin banyak bintang, semakin hemat. Daya 1090 watt. Kapasitas pendinginan 12.000 BTU per jam. AC Sharp ini sudah ada ion plasma klasternya. Nah, ini yang menetralkan bakteri, kuman, dan virus corona. Nah, ini sudah ada skemnya ini. Standar kinerja energi maksimum. AC Sharp ini menggunakan refrigeran R32. Berat dari indoornya ini 11 kg. Sharp pendingin ruangan. Tegangan 220 volt. Frekuensi 50 Hz. Negara pembuat Thailand. Importir PT Sharp Trading Indonesia. AC Sharp ini 10 tahun garansi kompresor Japan Technology. AC Sharp ini sudah bebas CFC dan HCFC. Maksudnya itu bebas dari bahan yang bisa merusak ozon. Nah, ini Sukovindo SMI, standar nasional Indonesia. Japan Technology, teknologi Jepang dapat diandalkan. Terima kasih telah mempercayai Sharp di Indonesia selama hampir 50 tahun. Kami akan terus bersama Anda hingga ratusan tahun ke depan. Wush, mantap. Sekarang kita lihat bagian dari odornya. AU A12SSY. Berat dari odornya ini sekitar 28 kg. Nah, itu indoornya itu sudah saya buka dari dusnya. Warna dari AC Sharp ini adalah warnanya putih. Nah, ini sebelah kirinya ini ada mereknya Sharp. Nah, di tengahnya ini ada ion plasma cluster yang menetralkan bakteri, kuman, dan virus corona. Nah, ini ada lampu indikator waktu menyala. Nah, yang ini lampu indikator waktu timer. Nah, yang ini lampu indikator waktu ion plasma klasternya itu menyala. Nah, ini adalah filter udara dari AC Sharp. Filter udaranya ini lumayan agak halus ini. Nah, ini adalah evaporator dari AC Sharp 1,5 PK. Evaporatornya ini masih belum di finishing ini. Oh, tapi pipa yang sebelah kiri ini sudah di finishing berwarna hitam ini. Nah, tapi pipa yang sebelah kanan ini masih berwarna asli dari pipa tembaga. Nah, ini adalah sensor udara atau sensor suhu dari AC Sharp. Nah, yang ini adalah sensor dingin atau sensor pipa. Nah, ini adalah motor swing dari AC Sharp yang berfungsi menggerakkan sayap ke atas ke bawah. Nah, ini adalah panel dari indoor AC Sharp. Nah, yang ini N, yang ini 1. Ini adalah kontrol dari indoor ke outdoor. Nah, yang ini N, yang ini L. Ini adalah kontrol. Ini untuk power listriknya ini. Yang ini 0, yang ini LAN. Nah, ini adalah briket dari indoor AC Sharp 1,5 PK. AC Sharp 1,5 PK itu menggunakan pipa 1/4 in dan pipa 1/2 in.
Nah, yang ini untuk pembuangan airnya ini. Nah, ini pada dus indoornya ini ada remote, ada pangkon remote. Nah, ini baterai dan sekrupnya, buku panduan manual. Nah, dan ini untuk kartu garansinya ini. AC Sharp ini garansi untuk spare partnya ini 1 tahun, garansi untuk mesin, nah ini 10 tahun ini. Layanan telepon bebas pulsa 0800 122 5588, SMS registrasi garansi 0815 888 9988. Informasi terbaru dan layanan web chat bisa di www.sapindonesia.com. Nah, itu odornya itu sudah saya buka dari dusnya. Nah, odornya ini ada mereknya Sharp. Nah, ini Ion Plasma Cluster. Nah, ini apabila setelah dipasang, ini ada pengaman dari kipas odornya ini, inersi cabut ini. Nah, ini adalah kondensor dari AC Sharp 1,5 PK. Kondensornya ini masih belum di finishing ini. Nah, ini pipa tembaganya juga ini masih berwarna asli dari pipa tembaga. Nah, ini adalah kapasitor yang membantu kerja daripada kompresor. Nah, yang kapasitor hitam kotak itu membantu kerja daripada dinamo motor. Nah, dinamo motornya yang itu. Nah, kompresornya yang berwarna hitam ini. Ini adalah remote AC dari AC merek Sharp. Nah, ini tombol merah ini adalah tombol untuk menyalakan atau mematikan daripada unit AC. Ini posisi nyala. Kalau kita tombol lagi, nah ini kalau tidak ada angka dan hurufnya ini berarti AC posisi mati. Nah, ini tombol convert. Tombol convert ini adalah tombol untuk pengaturan nyaman. Nah, ini apa itu? Pengoperasiannya ini mengurangi naik turunnya temperatur dan kelembapan dengan mengontrol kecepatan kipas. Nah, ini adalah gambar bayi, ini adalah baby mode. Baby mode ini adalah untuk settingan untuk kamar bayi biasanya ini. Nah, ini jet. Jet ini adalah pengaturan pendinginan cepat atau tombol turbo, biasa orang menyebutnya itu. Nah, yang ini ion plasma clusternya ini. Apabila kita tombol, nah ion plasma clusternya ini akan ikut menyala ini. Ini yang untuk menetralkan bakteri, kuman dan virus. Mode, tombol mode ini adalah tombol untuk memilih auto. Auto ini adalah settingan otomatis. Nah, yang ini cool. Cool ini ada suhu atau temperaturnya. Nah, yang ini dry. Dry ini juga tidak ada suhunya ini. Nah, ini panah atas ini untuk menaikkan daripada temperatur. Panah bawah ini untuk menurunkan daripada temperatur. AC Sharp ini bisa sampai 16 derajat Celcius. Nah, ini tombol kipas ini. Tombol kipas ini adalah untuk memilih kipasnya itu auto atau 1 ini pelan, kalau 2 ini sedang, nah kalau 3 ini keras. Nah, yang gambar sebelah kiri ini adalah tombol untuk memfungsikan
hembusan lembut, udara sejuk. Ini teman sebelah kiri ini. Nah ini swing. Swing ini adalah untuk menggerakkan sayap ke atas ke bawah. Nah yang ini flap. Flap ini untuk menggerakkan flapnya ke kanan ke kiri. Nah yang tombol ini seperti jam ini adalah untuk timer. AC sub ini bisa menyala atau mati secara otomatis sesuai dengan settingan kita. Apabila ini kita batalkan, ini ada tombol cancelnya ini. Nah yang tombol clean ini adalah tombol untuk pembersihan otomatis. Tombol ini berfungsi apabila AC posisi mati, baru kita bisa menyalakan tombol cleannya ini. Display, tombol display ini untuk mematikan dari lampu indikator pada unit indoornya ini. Itu adalah cara mengoperasikan dari remote AC merek Sharp.